Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh alam. Baik itu alam manusia, bahkan alam jin sekalipun. Oleh karenanya, Rasulullah tidak hanya memiliki sahabat dari kalangan manusia saja, akan tetapi Rasulullah juga memiliki sahabat dari kalangan jin. Lalu siapa sajakah mereka? Simak penjelasannya hanya di channel ini. Ini dia ulasannya. Tonton terus video ini hingga selesai agar tidak salah paham. Tapi sebelum lanjutin videonya, bagi kamu yang belum, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan follow fanpage kami di Facebook agar kamu dapat video bermanfaat selanjutnya dari channel ini. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isobah Fitamisis Sohabah bahwa sahabat Nabi adalah orang-orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beragama Islam dan meninggal juga dalam keadaan Islam. Imam Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dari kalangan manusia saja, namun juga dari kalangan jin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan jika terdapat jin yang beriman dan mendengarkan Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka beriman, sehingga mereka juga termasuk sahabat Nabi. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyebutkan, adapun jin, maka pendapat yang kuat mereka masuk dalam golongan sahabat. Sebab telah pasti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka pula. Mereka juga kaum yang dibebani kewajiban atau mukhalaf. Di antara mereka ada yang bermaksiat, ada pula golongan yang taat. Maka siapa yang mengetahui nama mereka, tidak sepantasnya dia ragu untuk menyebutkan nama mereka tersebut dalam jajaran para sahabat. Imam Mujahid menyebutkan bahwa sahabat Nabi dari golongan jin bernama Hassa, Massa, Munasya, Syashir, Mashir, Arad, Ahqam, dan Aniyan. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai nama mereka. Hamzah bin Utbah bin Abi Lahab berpendapat bahwa mereka bernama Hassa, Massa, Syashir, Mashir, Afhar, Arad, dan Anyal. Wallahu a'lam bishawab. Saudara seiman, mari bagikan video ini ke semua sosial media kalian karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.